بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعه في ألوم في داريني أمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin wal dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan yang apabila melakukan mereka akan kekejian maksudnya zamban khabian dosa yang keji kazina seperti zina au zalamu anfusahum atau mereka menzolimi akan diri mereka bima dunahu, dengan sesuatu yang selain zina Kalku belati seperti mencium Zakarullah Maka mereka mengingat Allah, ay idahu. artinya akan ancaman Allah. Lalu li dzunubihim lalu mereka minta ampun, Li dzunubihim bagi dosa-dosa mereka Waman Ayla dan siapa artinya tidak ada namanya istifam inkari tidak ada yang gfiru yang mengampuni akan dosa-dosa ilallahu kecuali Allah walam yusiru dan mereka tidak senantiasa yudawimu senantiasa ala ma fa'alu mereka tidak senantiasa atas apa yang mereka lakukan bal aqla'u anhu bahkan mereka mencabut mereka menghilangkan dari dirinya wa hum ya'lamuna dan mereka itu mengetahui annal akan bahwa yang mereka datangkan maksiatun itu adalah maksiat Waladzina iza fa'alu Dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan fa'isyatan akan kekejian Maksudnya zanban kobi'an Dosa yang keji Kazina Ke seperti zina Jadi zina itu adalah dosa yang keji. Zina itu dosa yang keji, jelek, sangat dilarang oleh agama. Maka, oleh karena itu, jauhkan zina sejauh-jauhnya. Makanya, bahasa Al-Quran, janganlah kamu mendekati zina, bahasanya bukan. Jangan kamu lakukan zina tapi wala takrabu zina, jangan kamu dekatin zina. Jadi mukodima, mukodima zina tuh tinggalkan. Pandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan yang mahramnya pun kalau umpama dengan pandangan-pandangan yang dilarang itu juga jangan. melihat perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan dengan perempuan, bersunyi-sunyi dengan perempuan ataupun dengan laki-laki, nauzubillah amrod umpama nauzubillah laki-laki nauzubillah summa nauzubillah min zarik. Jauhkan perbuatan itu sejauh jauhnya, zina, karena zina itu minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Apalagi di musim keadaan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah dekat diri kepada Allah perbanyak kita taat kepada Allah tinggal kita di rumah tidak menghentikan untuk ibadah kepada Allah bahkan di rumah ya malah justru lebih kita lebih mengenal diri kita akan lemahnya kita akan kurangnya kita di rumah banyak kita tafakur Bahkan seorang yang alim, ketika di rumah aja, dia senang, bahkan masih kurang dan kurang waktunya. Apa yang dia lakukan, nulis kitab, baca buku, ibadah, air matanya mengalir, menangis, banyak alpanya, banyak dosanya. Ada yang musim kayak begini masih ingin melakukan perbuatan yang keji seperti zina. Nauzubillah. Summa nauzubillah min Tidak cukup rupanya peringatan Allah ini. Auzalamu anfusahum atau mereka menzalimi diri mereka sendiri bima dunahu dengan sesuatu yang selainnya selain zina Kalau kublati seperti mencium, cium kublah ini cium cium pakai mulut. Nauzubillah, summa, nauzubillah, minzalik, nauzubillah. Jangan sampai demikian, anak orang dicium, nauzubillah. Siapa yang suka melakukan itu nanti dia akan dibalas itu. Maka oleh karena itu jangan kita melakukan itu walaupun sedikit. Siapa yang suka melecehkan anak orang nanti ya boleh jadi dia akan kena sesuatu. Anaknya nanti. Jauhin sejauh-jauhnya. Jangan sampai. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingat kita punya keturunan. Kita jagain anak orang, berarti kita jagain anak kita juga. Kita hormatin anak orang, kita hormatin anak kita. Zakarullah mereka mengingat Allah. Ay wa'idahu artinya ancaman Allah. Dia ingat Allah. Fastagafaru. Lalu mereka minta ampun li bagi dosa-dosa mereka. Waman aila tidak ada. Siapa? Maksudnya tidak ada. Istifam inkari. Tidak ada yang mengampuni yang firzunuma akan dosa-dosa ilallah kecuali Allah. Yang mengampuni dosa enggak ada kecuali Allah. Maka oleh karena itu minta ampun kepada Allah. Walam <tid> yusirru dan tidaklah mereka senantiasa yudawimu senantiasa ala ma atas apa yang mereka lakukan. Bal alahi. Bahkan mereka itu mencabut ya, menghentikan daripadanya perbuatan dosa wa hum ya'lamun dan mereka mengetahui annallazi atahu ma'siyatun bahwa yang mereka lakukan itu ya kekejian itu adalah maksiat ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim mereka itu balasan mereka adalah ampunan Kenapa? Karena minta ampun. Jadi kalau kita salah minta ampun. Kalau kita salah minta maaf. Jangan salah diam aja. Biasakan kita ini punya keluarga. Kita punya keluarga, biasain anak-anak kita untuk kalau bersalah minta maaf. Biasain suami istri kalau salah minta maaf. Jangan berapologi. Udah salah bela diri. Orang udah tahu kesalahan kita, kita masih bela diri kita aja. Namanya kita menampakkan keaiban kita sendiri. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Orang udah tahu kalau kita salah, tapi kita masih membela diri. Namanya kita menampakkan keburukan kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zarik. Sangat keji. Itu namanya bodoh, dungu, hamko. Jadi kalau kita salah, minta maaf. Suami istri, istri ya kita sebagai suami umpama salah, Jangan gengsi minta maaf sama istri, karena justru ketika kita sebagai suami minta maaf kepada istri kita, itu mengajari kepada istri kita untuk minta maaf bila mana bersalah. Tapi ketika kita umpama sebagai suami punya salah, tapi kita enggak mau minta maaf, nanti istri pun begitu, bahkan boleh jadi lebih-lebih. Boleh jadi umpama istri diam, tapi diam diamnya bukan diam enggak bicara dia akan bicara di depan suaminya memang enggak bicara tapi di belakang suaminya menggerutu begitu pula kita sesama teman sesama sahabat ya, di masyarakat kalau kita punya salah minta maaf pejabat atau apa sih minta maaf Salah minta maaf. Orang tua sama anak, guru sama murid. Hebat tuh kalau guru minta maaf sama muridnya tuh hebat. Kalau murid minta maaf sama guru pantas. Kenapa begitu? Orang tua hebat minta maaf anak, ke mana anaknya kepada anak minta maaf orang anak kalau anak pantas. Kenapa begitu? Sebab guru enggak minta maaf dia mampu dia mampu untuk menghindar tapi dia tundukkan dirinya untuk minta maaf hebat. Eh tadi bacanya salah tuh bukan begitu bacanya begini Ma maaf saya kelupaan. <laughs> hebat. Dia mampu menundukkan itu. Diakui salah. Nggak diputar-putar, putar-putar. <laughs> kan mampu aja bisa jadi putar-putar orang jago hukum. Tapi dia nggak mau ditundukkan dirinya. Ini hebat. Begitu pula orang tua. Hebat apabila orang tua minta maaf sebab apa dia kuasa aja kalau dia enggak ya enggak mau minta maaf bisa diputer putar puter putar ya. orang tuanya lagi ngepel pagi-pagi ya anaknya jatuh usrah oh, gitu. dia meli nama orang tuanya Enggak ngelihat, gua lagi ngepel. Makanya jalannya baik-baik gantian dibalik. <laughs> Anaknya ngepel, orang tuanya jalan, jatuh. Apa dia bilang? Ngepel lagi nari. No. <laughs> Tapi ketika umpama dia jatuh, oh ya Allah, astagfirullahaladzim, maafin ma, enggak, mama yang salah, Mama enggak hati-hati. Subhanallah. Itu menanti apa? Mulia. Betapa mulianya itu orang tua. Dalam mampu dia bilakin kayak tadi, balikin kayak tadi itu ya. Ngapa kini hari ngepel? Kini hari jangan ngepel. Orang banyak mundar mandir gitu. <guluh> ya, jadi ketika seorang guru minta maaf, seorang orang tua minta maaf itu luar biasa hebat ketika dia salah. Nah, kalau seorang anak, seorang murid minta maaf pantas. Emang di bawah, masih kau minta maaf juga kebangetan. Ya. <tuh -tuh. Nah, biasakan kita untuk minta maaf kalau kita salah minta maaf, astagfirullahalazim, maafin. Maafin ya, maafin. Apalagi suami istri itu. Ya. Apalagi yang baru nikah tuh. Ya. Jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi minta maaf kalau salah minta maaf. Diawali seorang suami, ya, nanti istri ngikut. Minta maaf biasain. Hmm. Kalau di awal sudah sering minta maaf, insya Allah kesananya mudah. Tapi kalau di awal berat untuk minta maaf kesananya berat. Hmm. Kalau sudah minta maaf enteng terasa. Tapi kalau belum minta maaf masih berat terasa. Wajanna tajri min al-anharu dan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai khalidina -sungai, fiha mereka kekal di dalamnya halun muqaddaratun itu menjadi hal yang ditakdirkan ay muqaddirin al-khuluda fiha artinya memastikan kekal di dalamnya iza dakhaluha apabila mereka masuk ke dalamnya wa ni'ma ajrul amilina bitoati hazal dan sebaik-baiknya dan demikian itu dan itulah sebaik-baik ya, balasan orang-orang yang beramal apa tuh surga dengan apa bitoati dengan toat jadi kalau masuk surga dengan taat ya ini kita di bulan Ramadan nih kita minta kepada Allah tidaklah seperti kita minta kepada manusia kalau kita minta kepada manusia pasif bisa Pak minta Pak dikasih tapi kalau kita minta kepada Allah kita harus usaha mau dapat malam Lailatul Qadar ya berjuang Apa ya ibadah? Minta. Mau minta di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan kita ada beberapa yang sangat dianjurkan di antaranya adalah minta surga. Makanya kita doa tuh, ya. Kita doa minta sama Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nastaghfirullah. Tau astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Itu zikiran menjadi wiridan itu. Dan kita minta kepada Allah. Lalu perbuatan kita, perbuatan yang mengarah kepada surga usaha ya. Usaha, usaha. Jangan sampai di bulan Ramadan ini enggak taraweh. Jangan sampai. Cukup. Ya, termasuk mendirikan manqoma Ramadan. Ya. Atau juga manqoma Lailatul Qadri. Itu salat tarawih sudah cukup. Ya, tapi buat orang yang gemar ya, dia belum cukup, belum merasa cukup ya. هذا الاجر اني بلا سهل الله العازم والله اعلم بالزواج